bahwa yang mengatakan bahwa kripto ini bisa digunakan sebagai mata uang, tidak. Karena sesuai dengan undang-undang, mata uang yang berlaku hanyalah rupiah, dan itu kita tegas di situ. Nah, oleh karena itu pusat pengaturannya adalah di Kemendag melalui Bappebti. Sebagaimana kita ketahui kalau pasar uang itu BI pengaturannya, pasar modal OJK. Nah, makanya kalau kripto itu adalah di Bappebti. Dan melihat transaksinya juga sudah luar biasa. Ini per hari ini kita lihat data yang kami terima itu di Bappebti, transaksi untuk perharinya itu Pak Nusron itu untuk arus lalu lintas kripto itu mencapai 1,7 triliun rupiah. Dan itu sangat potensial, dan kita bisa lihat bagaimana nanti sumber bisa digunakan juga untuk masukan untuk negara dan hal-hal lain. Dan kita bangga juga kalau yang komunitasnya kita banyak, kenapa teman-teman atau pelaku harus main di luar, kenapa tidak di Indonesia. Dan kalaupun jadi nanti dibuat di ini, Indonesia akan menjadi negara pertama yang usahanya itu diatur oleh pemerintah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.